Beasiswa pemerintah Provinsi Jambi untuk jenjang pendidikan SMA dan SMK pada tahun 2020 ini batal diberikan. Hal ini dibenarkan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Syahran. Syahran menjelaskan pembatalan pemberian beasiswa tahun ini dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 di Provinsi Jambi. Ia menambahkan besaran anggaran yang telah disiapkan oleh Pemprov untuk biaya tersebut yakni sebesar 5 miliar rupiah. Syahran berharap di tahun 2021 pihaknya bisa menganggarkan kembali untuk program beasiswa pendidikan dari Pemprov Jambi. Diketahui sampai saat ini total beasiswa yang telah diberikan oleh Pemprov sejak tahun 2017 sampai 2019 lalu sudah mencapai 23.843 orang. Angka ini sudah melampaui visi misi Jambi Tuntas yakni 15.000 beasiswa. Kenapa begitu? Karena COVID kemarin. Jadi semua anggaran untuk beasiswa ini pindahkan ke Corona. Kisaran berapa itu Pak Gadis? Kisaran 5 miliar. 5 miliar. Seharusnya itu berapa siswa yang harus mendapatkan beasiswa itu? Kami ini enggak pas hitungannya, nanti saya sebut. Itu jenjang SMA. Iya. Kalau yang SMK. S2, Pak. Apa? Enggak ada. Memang kita udah anggarkan tahun ini. Di tahun depan kayak mana Pak Gadis? Mudah-mudahan kita anggarkan lagi. Azam Azmi, Jambi TV.